Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi zat dan kalor. Zat dan kalor. Nah, kita akan membahas materi wujud benda untuk materi pertama. Jadi wujud benda ya ada tiga, solid, gas, liquid, padat, gas, dan cair ya. Oke. Contohnya tadi yang padat itu es. Ya, kalau gas itu uap, kalau liquid itu air. Zat padat, ciri-cirinya bisa kita lihat, bentuknya tetap ya. Mengapa bentuknya tetap? Karena partikel-partikelnya sangat berdekatan akibat gaya tarik-menarik antara partikelnya, di mana gaya tarik-menariknya sangat kuat. Volumenya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadah. Ya, tidak dipengaruhi oleh wadah. Kalau air kan sama ya, tetap juga. Tidak berubah ya, seperti gas yang berubah, bukan air. Air hanya bentuknya saja yang berubah, tapi volumenya itu sama. Nah, kalau zat padat, volumenya tetap. Zat cair, sifatnya tadi sudah saya katakan, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, mengapa? Karena gaya tarik-menarik antar partikelnya kurang kuat ya. Dan susunan partikelnya itu renggang, tidak rapat ya seperti zat padat. Sifat yang lainnya bahwa air mengalir ke tempat tinggi, dari tempat tinggi ke tempat rendah. Oke, selanjutnya zat gas. Zat gas memiliki sifat ada dua ya sifatnya. Pertama, bentuknya selalu berubah. Mengapa selalu berubah? Karena partikel penyusunnya sangat berjauhan dan gaya tarik menarik antar partikelnya sangat lemah. Nah, volumenya selalu berubah-ubah. Ya. Oke, volumenya selalu berubah-ubah karena tadi juga dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. Oke, wujudnya ini tadi kita bicara sifatnya ya. Kalau yang ini adalah sifatnya yang lebih lengkap ya. Nah, di sini ada, kalau padat itu teratur molekulnya, sedangkan cair renggang, kalau gas sangat renggang. Sedangkan ikatan molekulnya padat kuat, yang cair kuat. Jadi padat sangat kuat, cair kuat, yang gas sangat lemah. Sedangkan gerakan molekul pada zat padat itu terbatas, cair bebas, gas sangat bebas. Volume bentuknya kalau padat tetap, sedangkan zat cair itu sesuai dengan tempat tapi volumenya tetap ya. Sedangkan gas itu volume dan bentuknya berubah. Oke. Nah, jadi perubahan zat itu
Perubahan wujud cat itu ya, ada secara kimia, ada secara fisika. Kita pelajari yang secara fisika terlebih dahulu. Nah, kita tahu ada 6 perubahan wujud cat dalam fisika, ya. Oke, ini. Oke, mencair, misalnya dari es ke air, ya. Lilin yang padat itu mencair. Nah, mencair itu peristiwa perubahan dari wujud padat menjadi cair. Mengapa dari padat mencair? Ya, untuk dapat melakukan itu, zat padat membutuhkan energi panas. Ingat, mencair itu berarti membutuhkan energi panas. Yang kedua, membeku. Contohnya, es yang diletakkan di freezer ya, menjadi es batu. Lilin cair setelah didinginkan menjadi kembali padat. Nah, jadi membeku itu peristiwa perubahan zat padat dari wujud cair menjadi padat. Nah, dalam proses ini zat cair melepaskan energi panas, sedangkan mencair itu membutuhkan energi panas atau menyerap ya istilahnya, menyerap energi panas, membeku melepaskan. Menguap. Menguap contohnya apa? Bensin yang dibiarkan lama ya di udara terbuka akan berubah menjadi gas atau menguap. Air panas dalam panci akan berkurang karena sebagian akan menjadi gas. Nah, apa makna dari menguap? Adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Nah, dari cair ke gas ya, dari cair ke gas itu membutuhkan energi panas, sama mirip dengan membeku tadi ya. Mencair sama dengan mencair, membutuhkan energi panas. Sedangkan mengembun contohnya itu adanya sedikit air pada dedaunan ya, bagian luar es diisi es batu akan menjadi basah, dan pada musim hujan bagian kaca dalam sebelah, bagian kaca mobil sebagian dalam itu akan ada uap air ya, ketika mobil tadi sedang melintasi atau menerobos hujan, di mana AC-nya tidak dihidupkan ya, atau AC-nya tidak maksimal. Nah, maknanya adalah dari mengembun itu berubahnya zat dari wujud gas menjadi cair, dari gas menjadi cair. Nah, dari gas ya, gas itu biasanya bersuhu tinggi, gas ya, menjadi cair, maka gas ini melepaskan panasnya untuk menjadi cair, suhu yang lebih rendah, seperti itu. Menyublim. Contohnya apa? Kabut barus yang lama kelamaan akan mengecil dan habis. Ya, contohnya juga adalah ini es ya. Ini kan ada es ya. Ini es biang es ya, dibiarkan di udara terbuka akan menjadi gas. Sebagian menjadi gas. Nah, menyublim itu adalah berubahnya zat dari wujud padat menjadi gas. Nah, di sini untuk merubah dari padat menjadi gas diperlukan adanya energi panas ya. Padat menjadi gas. Padat itu kan suhunya lebih rendah dibanding gas. Mengapa? Tadi dari sifat-sifatnya sudah. Nah, untuk menjadi padat ke gas, padat yang suhunya lebih rendah biar naik menjadi panas, menjadi gas yang panas ya, maka membutuhkan energi panas, seperti itu. Mengkristal.
Ini contohnya uap air menjadi salju pada musim dingin, ya. Mengkristal itu berubahnya zat dari wujud gas menjadi padat. Ini hal-hal ini karena dari uap, ya, gas menjadi padatan dari yang suhunya tinggi yang menjadi rendah, maka si gas harus melepaskan energinya, melepaskan panasnya seperti itu. Artinya di mengkristal ini adalah pelepasan panas. Oke, tadi sudah kita pelajari menguap, menyublim, perubahan secara fisika. Sekarang kita lanjut perubahan secara kimia. Intinya di perubahan secara kimia ini, perubahan zat terjadi karena reaksi kimia dan menghasilkan zat baru. Selesai. Oke, contoh-contohnya ada di gambar, ya. Telur goreng berubah zat, ya. Perkedel goreng, kayu dibakar, kayu menjadi abu. Paku, ya, ada menghasilkan zat karat dan lain sebagainya, ya. Oke, ada macam-macam perubahan kimia. Contohnya pembakaran. Perubahan kimia karena pembakaran. Perubahan kimia karena pengkaratan. Ada faktor-faktor yang menyebabkan proses pengkaratan. Uap air, garam, perubahan logam tidak rata, singgungan dengan logam lain. Perubahan kimia karena pembusukan. Ini bisa juga dikatakan perubahan biologi karena menyangkut mikroorganisme, ya. Ya. Perubahan kimia dapat menghasilkan endapan. Oke. Perubahan kimia menghasilkan gas. Ini menghasilkan gas, itu perubahan kimia. Yang menghasilkan warna, perubahan kimia. Nah, ini perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia, perubahannya menghasilkan zat baru. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Sedangkan kimia tidak dapat kembali seperti sebelumnya atau irreversible. Umumnya perubahannya terjadi wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Ya, pada zatnya. Kalau kimia, perubahan fisika penyebabnya disebabkan oleh gaya atau pengaruh lingkungan, gitu, dan suhu. Sedangkan perubahan kimia karena reaksi kimia. Ya. Nah, contohnya ada di pada tabel, ya. Kalian bisa lihat contohnya pada tabel. Ada kohesi dan adhesi. Nah, meniskus cembung dan meniskus cekung. Oke. Ya, perhatikan contoh meniskus cekung pada air dan meniskus cembung pada wadah yang diisi oleh raksa. Sedangkan yang sebelah kiri ini wadah yang diisi oleh air, ini meniskus cekung. Nah, mengapa bisa meniskus cekung dan ini cembung? Ada penjelasannya di samping. Jika adhesi lebih besar daripada kohesi, maka permukaan cair itu meniskus namanya. Pajak cair pada pipa kapiler, ya. Itu cekung. Ya. Adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalau kohesi, gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Nah, di meniskus cekung, adhesinya itu lebih besar dibanding kohesi. Adhesinya lebih besar dibanding kohesi, ya. Nah, sedangkan di meniskus cembung, ya, yang diisi oleh
raksa pada pipa piler atau wadah yang ukurannya kecil ya, bentuknya pipa yang kecil. Nah, ini permukaannya seperti ini akibat dari kohesinya dari raksa tadi lebih besar dari adhesi kaca antara raksa itu adhesi. Beda cat adhesi itu gaya tarik menarik antara partikel raksa dan kaca ya, dinding kaca. Itulah adhesinya. Oke. Meniskus tadi adalah bentuk permukaan cat cair. Kalau kalian perhatikan gambar di sini, ini adalah air. Ini daun keladi ya, atau ubi talas. Ini kalau dicabut ada ubi talas itu. Nah, airnya tidak membasahi daun keladi tersebut. Berarti ini termasuk dari meniskus. Ini lihat seperti bola cembung deh ya. Ini meniskus cembung karena kohesi airnya lebih besar daripada adhesinya. Adhesinya di sini adalah si daun keladi dan si air. Nah, gaya tarik mereka lemah dibanding si air. Partikel air ya, partikel air itu ada kohesinya. Sehingga air tidak membasahi permukaan daun keladi atau pitalas ini ya, daun pitalas seperti ini ya, bulat ya. Nah, di sini raksa tidak membasahi dinding kaca. Oke, cukup jelas. Nah, kita masuk ke konsep kapilaritas. Konsep kapilaritas kalau kalian perhatikan ya, ini intinya saja. Kalau yang ini diisi air ya, ini pipa bejana berhubungan diisi air, ini diisi oleh raksa. Nah, diameter pipa beja, diameter dari salah satu pipa bejana berhubungan itu paling besar, maka kenaikan tinggi airnya lebih kecil. Semakin kecil diameter pipa yang pipa bejana yang diisi air, semakin tinggilah tinggi permukaan air seperti itu. Sedangkan di bejana berhubungan yang diisi air raksa, semakin besar diameternya, maka tinggi cak cair pada pipa pada bejana berhubungan tersebut semakin besar. Artinya kebalikan dari si air. Saya ulangi, kalau pipa bejana itu diisi air ya, maka yang paling tinggi adalah diameter paling kecil. Paling rendah tinggi permukaan airnya paling diameternya paling besar. Sedangkan diisi raksa, tinggi permukaannya paling tinggi adalah yang diameternya paling besar. Balik ya, dan yang paling tinggi paling rendah permukaan zat cairnya itu di pipa yang diameternya lebih kecil ya. Nah, sorry, di sini ada contoh dari pipa kapiler. Di sini ada zat cair kuning, ini biru ya, dimasukkan tisu, ini juga tisu, maka air yang berwarna kuning naik nih, ini naik, sini yang biru juga naik, nah maka akan menghasilkan warna hijau. Nah, mengapa demikian? Karena di tisu ini ada serat pipa kapiler, ya, sehingga airnya tadi naik. Inilah yang menyebabkan
campuran tersebut warna hijau. Nah, inilah serat yang pada tisu tersebut. Oke, jelas ya. Ini dia. Oke, ini karena anggap pipa ukuran diameter sama ya. Ukuran diameter ini air, maka lebih tinggi ya. Sedangkan untuk rasa, karena diameter paling kecil ya, tinggi muka airnya lebih rendah. Oke, cukup paham ya. Nah, ini contoh-contohnya naiknya minyak tanah pada sumbu kompor ya, sehingga kompor dapat menyala. Naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel sehingga lampu itu menyala. Naiknya air pada musim hujan sehingga dinding rumah basah. Naiknya air tanah melalui akar dengan pembuluh-pembuluh tumbuhan. Air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons atau kertas hisap dan lain sebagainya. Ada massa jenis ya. Ini massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume dari si benda. Untuk mengetahuinya, kalau dia benda bentuknya tidak teratur ya, tidak teratur seperti batu sungai kan tidak teratur. Bagaimana mengetahui atau mengukur volumenya? Kalau massanya kan gampang saja, timbang. Kita kan mengukur volumenya adalah dengan menggunakan gelas curah gitu ya. Nah, di mana ada gelas ukur tadi memiliki skala ya. Memiliki skala seperti ini, ya kan? Nah, di sini anggap saja ini batu yang tidak teratur, kita mau tahu massa jenisnya, kita timbang dulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas ukur ya. Maka akan menyebabkan jak cair tadi bertambah akibat dari batu yang sudah dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Nah, pertambahan inilah yang disebut volume si batu yang dimasukkan tadi. Jadi awalnya 20, sekarang menjadi 50, berarti volumenya 30 mili, karena satuannya mili. Tinggal bagi saja, masanya tadi 267 gram per volumenya berapa? 30 mili. Selesai. Ini cara mencarinya ya. Ini hasil dari pembagian seperti ini. Maka inilah kalau hidrogen dia 0,09 massa jenisnya, sedangkan dalam gram per sentimeter pangkat 3 itu seperti ini. Ini dia beberapa jenis ya. Jenis objek. Tidak cair, gas, benda padat. Nah, perhatikan, semakin padat benda tersebut, artinya massa jenisnya semakin besar. Ingat, semakin padat zat tersebut, massa jenisnya semakin besar ya. Hidrogen 0,09, sedangkan air 1000, sedangkan besi 7900. Nah, seperti itu. Massa itu, M itu massa, satunya kilogram. Volume itu volume benda ya, V itu volume benda. Roh ini roh ya, dibaca roh. Ini massa jenis, kilogram per meter pangkat. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke suhu dan kalor ya. Suhu adalah derajat panas suatu benda atau kuantitas panas. Artinya menyatakan angka ya, kuantitas itu berapa besar panasnya, berapa banyak panasnya pada suatu benda. Alat mengukur suhu itu ya termometer. Jadi termometer itu berupa pipa kapiler terbuat dari kaca dan berisi rasa atau alkohol, tapi umumnya berisi rasa. Ya. Ada 4 satuan yang digunakan
untuk suhu ya. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Kalau di Celsius, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit, bedanya sama Kelvin. Kelvin ini adalah satuan internasional. Sedangkan Celsius, Reaumur, Fahrenheit bukan internasionalnya. Dalam penulisannya pun kalau Kelvin dia tidak pakai derajat, misalnya 373 Kelvin. Kalau Celsius kan 100 derajat Celsius, itu juga Fahrenheit dan Reaumur, beda ya. Nah, di sini ada perbandingannya ya. Kalau Celsius itu 0 ke 100, Fahrenheit 32 ke 212, Kelvin 273 ke 373, Reaumur 0 ke 80. Perbandingannya ada 100, 180, 180. Nah, caranya tinggal bagi 20 semua. Maka yang Celsius akan mendapat 5 karena dibagi 20, 100 bagi 20, Kelvin 9, Fahrenheit 9, Kelvin 5, Reaumur 4. Tadi sudah dijelaskan suhu mutlaknya itu suhu Kelvin, suhu internasional ya. Satuan internasionalnya pakai Kelvin. Di sini ada hubungan antar masing-masing skala, ya. Kalian boleh hafal, boleh dipahami juga boleh. Lebih bagus, yang lebih tepat itu dalam belajar itu memahami. Hafal boleh, tapi yang paling penting harus dipahami. Bagaimana hubungan Celsius Fahrenheit, Celsius Kelvin, Celsius Reaumur, ya? Dapat dimengerti ya, jelas ya hubungannya bagaimana ya. Nah, selanjutnya kedua itu tadi kan suhu ya, sekarang kalor. Kalor itu adalah energi ya. Kalor itu salah satu bentuk energi. Nah, apa hubungannya suhu dan kalor? Kalau kalor itu adalah perpindahan energi akibat dari benda yang bersuhu tinggi terhadap benda yang bersuhu rendah. Maka suhunya mengalir ya, atau energinya mengalir gitu ya. Misalnya gini. Kalian membuat teh manis ya, teh manis panas deh gitu ya. Kamu masukkan gula, kamu aduk pakai sendok logam ya. Kamu aduk berapa lama, maka sendok yang kamu pegang itu akan terasa panas. Nah, kalau kita logikakan, suhu di dalam gelas itu lebih panas dibanding suhu yang ujung sendoknya kamu pegang. Itu jauh lebih dingin ya. Maka panasnya mengalir, energinya mengalir dari air teh tadi yang panas ke ujung sendok yang kamu pegang. Itulah kalor namanya. Jadi ada beberapa bagian dari kalor yang harus kamu pahami, yaitu MC delta T. Cara ingatnya macet gitu ya. Macet. M itu massa, sudah dipelajari. Jadi C itu kalor jenis. Nah, kalor jenis ini yang menentukan bagaimana sifat benda tadi. Ya, semakin kecil kalor jenisnya, maka semakin mudah benda tersebut untuk panas.
Coba kamu ingat kembali mengapa mobil itu radiatornya diisi air. Ayo, ingat ya. Karena si air ini kalor jenisnya besar, sehingga untuk menyerap panas itu, artinya untuk panas dia lama gitu. Harus menyerap kalor banyak dulu, baru air tadi, radiator tadi jadi panas gitu ya, mobil, mesin mobil jadi panas seperti itu. Paham ya? Oke, nah jadi kalori ini ya, kalori, kebutuhan kalor ya. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Itu kalor jenis. Satu kalori itu setara dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule 0,24. Kapasitas kalor ya. Kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Jadi kapasitas kalor itu C-nya besar. Kalor per suhu ya, karena hubungannya dengan suhu. Kapasitas kalor itu kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu bebas ya untuk menaikkan suhu 1 derajat gitu. Sedangkan pada kalor jenis bendanya bermassa 1 gram. Suhunya yang naik 1 derajat. Itu dia. Kalor jenis ya. Persamaannya kalor itu macet. Sedangkan kapasitas kalor, kalor per delta T. Delta T apa? Perubahan suhu. Berapa suhu akhirnya dikurang suhu awal. Apa hubungan kapasitas kalor dan kalor jenis? Kapasitas kalor itu massa dikali kalor jenis. Oke ya. Nah, ini sudah dipelajari tadi ya. Hubungan kalor terhadap zat ini sudah dipelajari, tapi belum persamaannya. Nah, kita mau pelajari persamaannya. Persamaannya kalau perubahan zat itu ya, yaitu M dikali L. L ini apa? Kalor laten. M itu massa zat. Tergantung ya, laten itu apa? Apakah untuk meleburkan seperti es di air gitu ya. Apakah untuk menguapkan dari air ke gas. Kalau laten ini, kalau di sini dua ya, lebur dan uap. Ingat, ini umum sekali, kalor jenis air 4200 joule kilogram per kelvin setara dengan 1 kalori, kal gram per derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis es itu setengah dari kalor jenis air. Kalor jenis uap itu sekitar 540 kalori per gram kelvin. Per gram ya, sorry. Sedangkan kalor lebur itu 80 kalori per gram. Per gram ya. 80 kalori per gram. Nah, ubahnya gimana ke joule? Ya, gampang saja. 1 kalori kan 4,2 joule ya, balikan kemudian per gitu ya. Per 1000 karena gram ke kilogram ini tadi. Kalori ya ini. Oke. Ini grafik perubahan S ya. S tadi minus 10 ya. Ini ya. Kalau yang miring ini pakai MC delta T. Sedangkan dari sini
yang ini, kolom 2 ini. Ini pakai untuk dari padat melebur ya, udah jadi air di sini. Kamu gunakan Q sama dengan ML, L lebur. Sedangkan di sini pakai MC delta T, tapi massa di sini adalah massa si air. Yang ini pakai apa? Ini perubahan wujudnya di sini, dari cair tadi menjadi gas, pakailah M uap ya, di sini M uap ya. Pakailah M uap. Oke, dari sini udah menjadi gas ya, tidak mungkin lagi. Di sini sudah gas. Ya. Ini gas juga. Grafiknya ya. Ini udah masa uap deh. Oke, adjust black. Adjust black ya, adjust black. Adjust black adalah seorang fisikawan bernama Joseph Black. Ini penurunan konsep adjust black ya. Ini namanya Joseph Black. Ia mengemukakan pertama kali tentang adjust black. Pada pencampuran dua zat, banyak kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang terima zat yang suhunya lebih rendah. Artinya gini, inti dari adjust black adalah pada konsep pencampuran, misalnya air panas dan air dingin, maka air panas tadi akan melepas kalor sebanyak tertentu dan si air dingin tadi menerima kalor ya sebanyak berapa yang dilepas oleh zat oleh si air panas tadi. Artinya berapa kalor yang dilepas sama dengan berapa kalor yang diterima. Ya. Persamaannya mudah saja, kalor yang dilepas berarti yang massa yang suhunya lebih tinggi, sedangkan kalor yang menerima adalah di mana suhunya lebih rendah. Persamaan tetap, kalau kalor kan macet gitu ya. Seperti itu saja untuk adjust black yang mudah ya. Ini persamaannya. Oke, lanjut ke pemuaian. Jadi pemuaian ini adalah proses berubahnya ukuran suatu zat, nah, akibat pengaruh suhu, ya. Jadi zat yang dapat memuai itu, ya ketiga-tiganya padat, cair, gas, gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk zat padat itu bisa muai panjang. Ya, bisa muai volume, bisa muai luas. Tuh, tapi umumnya kalau pada kehidupan nyata tidak ada benda yang hanya memuai panjang. Karena benda kan dunia nyata itu tiga dimensi. Rata-rata menggunakan muai volume. Tapi pada soal-soal kita biasa ketiga itu dipergunakan persamaan ini. Kalau dia muai panjang, intinya ingat faktornya aja, ingat panjang besi ya, nol, koefisien muai panjang alfanya, kenaikan suhu ini delta T ya, bukan delta L ya, delta T ini delta T. Nah, delta L
untuk perubahan panjang itu, ingat delta L itu perubahan panjang. Jadi delta L adalah L0 alpha delta T, atau nanti ini sama dengan ini. Ini kan delta L, L kurang L0 ya. Nah L, L kur, ini nih, delta L, L kurang L0. L0-nya saya pindahkan ke sini. Nah ini ya, L0-nya saya pindahkan. Kan ini awalnya delta L sama dengan L0 alpha delta T. Saya pecah L kurang L0. Kan ini menjadi tambah gitu ya. Ini menjadi L0 tambah L0 gitu ya. Nah, L0 buka kurung 1 kan, L0 kali 1 L0 ya. L0 kali alpha delta T. Oke ya. Itu persamaannya. Ini aja ingat persamaannya delta L, L0, alpha, delta T. Alpha itu apa? Koefisien Y panjang. Ini ada beberapa cat yang memiliki koefisien panjang. Muas volume. Ya, kalau luas dan volume kita sudah tahu. Kalau luas ya panjang lebarnya. Panjang dan lebar benda yang berubah. Itu bertambah gitu ya. Y beda sama menyusut. Kalau menyusut itu berkurang. Kalau volume panjang lebar tinggi. Nah, tadi kan kalau di panjang delta L, L0 alpha delta T. Sedangkan kalau di luas delta A, A0 alpha ya, 2 alpha. Biasanya ini dibuat beta nih. Beta itu sama dengan 2 alpha, itu sama. Ya, artinya 2 kali koefisien Y panjang. Mengapa? Kenapa 2? Panjang 1 tambah ini lebar. Jadi 2 kali dia. Itu maksudnya. Oke. Ini beta koefisien Y luas. Bagaimana dengan volume? Volume mudah saja. Sama aja ya. Delta P P0 beta kali delta T. Gitu ya. Oke, ini sama juga. Sama aja ya. Ini mencari volume akhir. Kalau yang tadi, kalau yang saya sebutkan tadi itu mencari perubahan volumenya. Oke, gamma ini berapa? Gamma ini koefisien volume. Jadi dibanding dengan alpha dia 3 kali panjang, lebar, panjang, lebar, tinggi. Jadi 3 kali alpha. Maka bisa kita buat delta P P0 3 alpha delta T, boleh. Oke, zat cair juga hanya mengalami pemuaian volume ya. Sama ya. Ini dia anomali air ya. Pada Su0 ini volumenya sudah besar ya. Besar gitu ya. Nah, mendekati suhu 4 derajat volumenya makin kecil. Aneh ya. Volumenya makin kecil. Misalnya sini volume 0 derajat itu 100 mili gitu ya. Ternyata didinginkan, dipanaskan sampai mendekati 4 derajat. Makin turun. Pada suhu 4 derajat disitulah volume terendah dari volume awal tadi. Nah, ketika suhunya naik dari 5 derajat gitu deh, sampai terus 60, 70, 80 derajat Celcius, volumenya makin berubah. Itu dia. Jadi dari 0 ke 4 derajat Celcius, volumenya semakin kurang gitu ya. Setelah dari 4 derajat ke atas, volume semakin meningkat. Itu hubungan volume dan suhu ya pada anomalia air. Pada gas ini jarang digunakan, tapi umumnya yang ini, persamaannya yang ini. Ini sering muncul, makanya harus diperhatikan dan pelajari ulang. Hukum tetap Charles Galusa ya. Ini adalah volume dan suhu mutlak, tapi tekanannya konstan, berarti tidak menghitung tekanan. Volume per T sama dengan konstan.
Konstan ini berarti P2 per T2 karena kawannya P1 per T1. Ingat saja itu ya, untuk tekanan tetap ya, pemain gas seperti dengan tetap. Hukum Gay-Lussac, ini volume tetap ya, tadi V per T sekarang, tadi V per T sekarang P per T, volume per T sekarang tekanan nih, pressure, tekanan ya, pressure per temperature, suhu ya, konstan. Kemudian gabungan dari, oh ini masih hukum Boyle ya, hukum Boyle itu suhunya tetap ya, persamaannya P kali V sama dengan konstan gitu. V itu tekanan, V itu volume, T itu suhu. Nah sekarang gabungan dari hukum gas ini deh. Ini aja ingat, simpelnya seperti ini aja. Ini P kali V per T, konstan, selesai. Jadi ada nanti pertanyaannya volume 1, misalnya diketahui volume 1, volume 2, volume su 1 diketahui misalnya. Kemudian tekanannya diubah. Nah, volumenya juga berubah. Berapa suhunya? Seperti itu. Biasanya seperti itu. Pengaruh tekanan terhadap wujud zat. Ya, tekanan dapat mempengaruhi wujud zat antara lain. Menurunkan titik lebur suatu benda. Dapat menaikkan titik didih atau menurunkan titik didih. Nah, perpindahan kalor. Perpindahan kalor dari suatu benda ke benda lain disebabkan interaksi atau adanya kontak di antara zat-zat tersebut. Perpindahan kalor akibat perbedaan suhu ya. Suhu zat yang saling berinteraksi. Ini misalkan ini. Ini kan lebih panas ya. Ini. Maka kalau kita dekatkan besi di atas api tersebut, maka panasnya berpindah pada besi itu menuju tangan kita, seperti itu. Karena interaksi mereka suhu berpindah, tapi harus ada suhu yang lebih tinggi, seperti itu. Konduksi itu hantaran ya, hantaran partikel zatnya tidak bergerak. Ya, kalau konveksi partikel zatnya bergerak nih, konveksi gasnya. Kalau radiasi pancaran tanpa melalui medium, enggak ada pun di sini, misalnya udara, ini tetap bisa mengalir panasnya. Ini bedanya radiasi ini unik. Sedangkan kalau konduksi sama konveksi ini butuh medium. Ini persamaannya sekalian ingat Q per T itu laju kalor gitu ya. K ini apa, konduktivitas untuk zat padat. A ini luas penampangnya, delta T itu apa ya? Delta T itu perubahan suhu ya, per L. Jadi KA delta T per L, panjang dari si logam gitu ya. Sedangkan kalau konveksi dia H ya, sama aja sih jumlah kalor yang merambat tiap detik gitu ya, merambat H. Sedangkan di sini perpindahan kalor gitu ya. K ini Q perpindahan kalor, kalau sini H kalor yang merambat. Sama aja H ini adalah koefisien konduksi. A luas dari nampang gitu ya. Delta T itu perubahan suhu. Sedangkan kalau di ini hanya per L gitu aja. Perpanjang benda. Ya. Oke ya. Nah, kalau untuk perpindahan kalor, daya, biasanya itu daya. Energi per waktu kan daya. E itu apa? Emisivitas bahan ya. Semakin tinggi dia, berarti anggapannya benda itu semakin gelap gitu ya. Gelap bukan artinya warna hitam. Ada maknanya itu. Hitam juga bulat, boleh dianggap
emisitasnya tinggi, ada lagi yang lebih gelap. Nah, tau itu, maksud tau ya, konstanta Boltzmann, ini bukan tau, ini konstanta Boltzmann, delta T ini perubahan suhu. Jadi bersamanya emisivitas, konstanta Boltzmann, dan perubahan suhu. Jadi bagaimana kalau benda tadi di ini kan satu, ada lagi satu lagi, tapi beda konduktivitas. Nah itu bagaimana? Ya langsung aja sama dengan gitu ya, sama dengan K dikali luasnya delta T gitu. Kalau beda L-nya per L gitu ya. Biasanya yang dihubungkan itu sambungan, biasanya itu ada logam lain, mungkin panjangnya beda, luasnya beda, disambung. Nah, persamaannya menjadi K1A1 per delta T1 per L sama dengan K2A2 delta T per L2, gitu aja. Khusus untuk sambungan itu pada konduksi saja, biasanya itu. Pada zat padat biasanya. Itu aja sih intinya. Oke ya, cukup jelas ya. Ini kita lanjut lagi. Kita lanjut ke atom ya. Sorry. Atom adalah bagian terkecil dari sifat unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Artinya atom ini bagian terkecil dari unsur. Nah, model atom. Mulai dari Demokritus, John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford. Ini jarang keluar ya. Ini jarang model atom. Ini jarang, tapi juga harus kita pelajari. Kata Demokritus, setiap zat atau materi tersusun atas partikel-partikel kecil itu. Kata John Dalton, seluruh materi tersusun dari atom ya. Setiap unsur memiliki atom yang berbeda. Atom dapat diubah dengan reaksi. Atom dari unsur adalah identik. Nah, J.J. Thomson, bedanya sama Dalton, J.J. Thomson sudah ada namanya elektron, pengenalan elektron. Juga tambahannya kalau John Dalton ini bentuk atomnya bulat gitu, kayak bola. Sedangkan kalau J.J. Thomson ini seperti kismis, kue kismis. Atau kalau semangka ya, kamu belah kan ada bijinya, bijinya itu elektronnya, dagingnya itu muatan positifnya gitu ya, seperti itu kalau menurut J.J. Thomson. Nah, beda sama Rutherford. Kalau Rutherford itu elektronnya sudah mengelilingi inti atom gitu ya, sudah mengelilingi inti atom, tapi elektronnya itu lama-lama akan jatuh ke inti atom, itu kata Rutherford. Nah, kalau Niels Bohr di sini kelanjutan dari Rutherford tadi bahwa elektronnya itu stabil gitu, intinya sudah stabil, artinya elektronnya terus ini elektronnya seperti ini ya. Kalau tadi Rutherford, ini inti atom. Elektronnya tadi lama kelamaan akan menabrak si inti atom. Sedangkan kalau Niels Bohr, elektronnya akan bergerak pada lintasannya saja, tidak akan menabrak inti seperti itu. Itu menurut Niels Bohr. Ya. Itulah perkembangan atom ya. Nah, ada misalnya satu atom, contohnya misalnya helium. Helium kalau kalian perhatikan di tabel periodik, biasa ada nomor atas, nomor bawah gitu ya. Biasa nomor atas itu biasa nomor massa, sedangkan bawahnya itu nomor atom, biasanya gitu. Ya, ini yang di layar ini kan hanya pengenalan saja.
biasanya ini nomor fase ini di atas nomor atom di bawah, biasanya seperti itu. Ingat ya, jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Ingat ya, jumlah proton dari mana? Nomor A, atom. Nomor atom sama jumlah proton. Nomor massa itu apa? Jumlah proton tambah neutron. Nah, isotop ya. Isotop. Nomor atomnya sama, tapi nomor massa berbeda, itu isotop. Ya. Nomor atom sama, tapi nomor massa berbeda. Nomor atom sama, tapi nomor massa berbeda. Nomor massa kan beda nih, 10, 11, ya kan? Beda kan, sama-sama atom, sama-sama. Sama atom, tapi berbeda nomor massa nih. Ini misalnya protonnya 5, ya kan? Protonnya 5. Ini neutronnya 5, ya kan? Ini protonnya 5, neutronnya 6. Maka berapa elektronnya? Ya 5, gitu ya. Karena proton sama dengan elektron. Beda lagi ion ya. Seperti ini, lihat. Nah, isotop natrium 23, 11. Berarti 11 ini nomor atom ya, sama dengan proton, berarti sama dengan elektron. Sedangkan neutron, kurangkan aja 23 kurang 11, 12, tuh. Oke ya. Ini scan-nya radioaktif ion ya. Atom adalah bermuatan positif yang negatif, atau negatif itu namanya ion. Atom yang bermuatan positif atau negatif. Yang positif kation, yang negatif anion. Ini lebih jelasnya ini. Misalnya Mg2 positif, berarti dia melepas 2 elektron. Dia nih. Atom menerima 1 elektron. Ya. Kalau menerima dia negatif ini. Berarti menerima elektronnya bertambah. Sedangkan ini magnesium 2 positif ini berarti dia melepas atau elektronnya berkurang. Kalau umumnya kan magnesium itu misalnya 12 protonnya. Karena dia melepas berarti elektronnya jadi 10 gitu, 2 positif. Kalau ini biasanya kan gini, 9 proton 9 elektron. Karena dia negatif jadi 10 elektronnya karena dia menerima 1 elektron seperti itu. Ya. Ini melepas terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan. Kestabilan itu elektron valensinya atau lintasan terakhirnya berjumlah 8 elektronnya. Betul. Elektron terakhirnya berjumlah 8. Nanti di SMA lebih teliti lagi. Jadi konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit ya. KLMN misalnya ini. Ada enggak sini? Nah ini. Ini K L M. Ya. K L M gitu ya. Konfigurasi elektron dari ini helium kan 42 ya. 42. Berarti ada 2 elektron terakhir ya. Karena sama dengan protonnya. Rumus mencari ini berapa lintasan itu ada persamaannya. Misalnya beryllium. Ya. Jadi kan helium, litium ya. Itu 2, 3. 2 4, 2. Itu ada ya persamaannya. Kita masuk ke
Molekul. Molekul adalah bagian yang lebih kecil dari satu senyawa. Jadi atom, molekul, senyawa begitu. Contohnya apa? Air ya, itu namanya molekul. Darah itu molekul ya, oksigen O2 N2. Kalau atom kan energi gitu ya. Oksigen, atom oksigen O. Itu gula sudah termasuk. Apa ini gula ini? Molekul unsur dan molekul senyawa ya. Ini molekul unsur senyawa, molekul unsur 2H2 O2, molekul senyawa CO2 H2 O2. Apa bedanya? Lihat, kalau yang senyawa udah beda atomnya. Nah, beda atom. Sedangkan yang unsur itu sama atomnya. Ini gas biasanya, 2H2 O2. Ya, udah tadi. Contoh molekul diatomik, molekul poliatomik, sulfur, ini molekul senyawa ya. Berarti gula tadi udah molekul senyawa. Perbedaan antara molekul unsur dan molekul senyawa. Nih, kalau unsur itu hanya terdapat satu jenis atomnya, kalau senyawa lebih dari satu jenis. Ya, molekul senyawa. Untuk molekul unsur H2 ini dua ya. Ini dia. Ini mereka menyatu jadi H2. Ya kan? Itu di lintasan pertama itu kalau kamu lihat itu bisa juga kalau pada hidrogen karena satu-satu jadi dua. Nanti di SMA juga lebih pelajari. Ini ikatan ion, misalnya ikatan ion. Ikatan kovalen. Oh, kovalen ya. Kovalen. Ikatan elektron dipakai bersama-sama. Kovalen ya. Ini molekul senyawa. Dua atom. Ini hidrogen kalau oksigen kan dua lintasannya. 16 berarti 2 8 6 gitu ya, 2 8 6. Berarti 3 lintasan KLM. Berarti 2 1 2 1 2 6 oksigen 6. Oksigen 6 6. Hidrogennya kan apa nih hidrogennya? Hidrogen oksigen 2 2 2. Wah, kebalik nih. Kan atom oksigen kan 6, kulit terluarnya ada yang elektrofilisnya ya. Hidrogen kan 1. Nah, masing-masing dari hidrogen ini berikatan sama si atom. Jadi jumlah di elektron terakhirnya itu 8. Itu ya. Ini 8 ya. Itu 2 3 4 5 6 7. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Ini seharusnya hidrogen ini. Ini hidrogen, hidrogen oksigen. Balik deh. Ikatan kovalen ya. Atom O menginginkan dua atom dengan cara menarik dua elektron dari atom. Terdapat dua ikatan kovalen. Ini satu ikatan kovalen karena pemakan bersama. Ini ikatan kovalen bersama. Jadi terdapat dua. Kalau pemakan bersama itu namanya pemakan bersama elektron itu adalah ikatan kovalen. Natrium Cl ya. Natrium berapa? Hitung aja deh elektronnya. 1, 2, 3. Jadi natrium itu 2, 8, 1. Berarti natrium itu nomor atomnya 11. Di elektron valensi, ini elektron valensi, ada 1 elektron. Kalau Cl itu 2, 8, 17. Maka di elektron valensinya ada 5 ya. Kalau di natrium elektron valensinya 1, kalau Cl itu ada 7. Maka kalau digabung mereka memiliki elektron valensi 8. Jadi ada 4 jenis ikatan. Pada molekul unsur non logam itu hanya kovalen. Misalnya non logam itu gas ya.
cair itu nanogram. Sedangkan pada molekul logam itu antara logam dan logam itu namanya ikatan logam. Kalau ion, ion itu ikatan antara logam dan nonlogam. Tapi sekali lagi nonlogam itu hanya ikatan kovalen. Kalau logam ikatan logam, kalau ion ikatan antara atom dan atom logam dan nonlogam ya. Oke, ini dia. Ini tabel periodik ya. Ini metal logam, non metal. Yang ini non logam. Ini berarti logam golongan 1A, 2A, 3A, 4A ini logam. Non metal ini adalah gas. Jadi kalau gas sama non logam sama logam, ya non logam sama logam nih ya. C misalnya aluminium gitu. Ini namanya ikatan. Ikatan apa? Logam sama non logam tadi. Ikatan ion ya. Ikatan ion. Kalau logam sama logam, ikatan logam. Kalau non logam non logam, kovalen. Itu aja. Jadi ada tiga, kovalen, logam, ion, ikatan. Nah, kita masuk zat adiktif dan psikotrofika. Ini sangat bahaya zat-zat ini ya, kalau dikonsumsi tidak sesuai anjuran dokter. Ini kan obat bius ya, digunakan untuk hal yang khusus ya, tidak sembarangan yang menggunakan ini. Jadi mohon diperhatikan. Jadi zat adiktif itu terbagi tiga, ada narkotika, obat penenang, dan alkohol. Narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman, itu narkotika. Sedangkan obat penenang, obat dalam dunia kedokteran yang dipakai dalam dosis kecil untuk membuat tenang atau tertidur. Alkohol ini diperoleh melalui fermentasi bahan tertentu, ya, misalnya ubi kan difermentasi jadi tape. Itu dalam proses fermentasi itu ada alkohol dari itu. Ada pengertiannya ya. Pengertian zat adiktif itu adalah zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik gitu ya. Yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Nah, perhatikan ya. Tangannya ya, aduh. Itu bekas suntikan itu biasanya. Sampai seperti itu tangannya. Oke ya. Nah, jadi narkotika ini terbagi menjadi empat tumbuhan penghasil ya, termasuk tumbuhan narkotika itu ganja, opium, kokain ya, dan nikotin dari rokok, tembakau. Ganja itu nama lainnya marijuana. Ya. Yang digunakan dari marijuana itu tumbuhan ganja itu daun, bunga, biji, ranting dipakai semua. Dan opium itu adalah getah buah. Nama dari getah buah ini Efer somniferum dari tumbuhan ini getah. Inilah sumbernya dari induknya ini morfin, putau, heroin, kodein, ini opium dari
getah buah papaver somniferum. Nah, kokain. Kokain itu dari daun ya. Daun Erythroxylum coca. Kalau tembaka, kalau nikotin yang tembakau gitu ya. Biasa dibuat bentuknya itu rokok. Kita bahas tentang ganja ya. Ini ganja ya. Oh, mari Cannabis sativa, ganja atau marijuana. Oh, inilah dia Tabaker somniferum, ini opium. Ya, opium ini. Ya. Opium ini dia, ya. Buah opium yang dilukai dengan pisau atau disadap ya, seperti karet gitu ya disadap. Akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering dan berubah warna menjadi coklat, getah ini dipungut dan dipasarkan sebagai opium mentah. Sebagai opium mentah. Opium mentah biasa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi, wah, jadi opium itu kalau getah ini diekstrak lagi, tadi kan opium mentah ya, karetnya disadap, sorry, batangnya itu sadap, ada getah itu putih berubah jadi coklat, coklat ya, inilah namanya opium mentah. Diekstrak lagi opium mentah tadi, jadi morfin, morfin diekstrak lagi, jadi heroin. Nah, jadi dari limbah ekstrasi itu, inilah namanya narkotika murah, sabu. Sekarang kita masuk ke Erythroxylum coca atau kokain. Ini dia tumbuhannya. Ini tembakau ya. Nah, ganja itu bentuknya lintir rokok. Ya. Opium kokain, nikotin itu irisan tembakau dalam rokok. Oke, gejala pemakaian. Kalau sabu itu ya, kalau kokain ya, kokain itu atau opium dia serbuk biasanya. Yang kayak bentuk tepung. Bentuknya itu kayak tepung ya. Biasa langsung di sedot, langsung di apa istilahnya, hisap gitu ya, lalu hidung, atau ada juga yang disuntikkan ya, beda-beda bentuknya, ada yang cair, ada yang serbuk. Nah, kalau ganja ini gejala pemakai paling sering ya kita perhatikan itu ngantuk aja gitu ya, ngantuk aja. Kemudian selalu gembira ya, ngantuk, uap ya, itu pemakai ganja. Kalau pemakai opium, ini pupil mata itu mengecil, napasnya berat. Ya, apa lagi? Kalau kokain ini yang umum-umum aja. Biasa dia nyeri perut, ya, mual dan muntah. Ini seperti itu. Kalau nikotin, nikotin itu gelisah, bawaannya gelisah. Ya, daya pikirnya menurun. Ini yang sering merokok ini, kalau umumnya gini, kalau dia merokok gitu ya, dia pikirannya bagus, tapi kalau tidak merokok dia menurun daya pikirnya, seperti itu, umumnya seperti itu kalau saya lihat teman-teman saya. Oke ya.
Nikotin ini tadi belum selesai. Nah, tadi nikotin daya pikirnya menurun, bicara dan tindakannya lambat. Biasanya perokok gitu ya. Orang perokok ya seperti itu ciri-cirinya. Nah, ganja. Setelah putus pemakaian dia sukar tidur, hiperaktif. Gerah terus ya, banyak. Dia enggak bisa diam. Nafsu makannya hilang ganja. Gejala putus untuk opium, gejala putus pemakaiannya. Kepala berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, cepat capek dia. Menggigil dan kejang. Nah, kalau kokain dia gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, keringat, denyut nadi cepat. Kalau nikotin dia gejala putus pemakaian, pusing, sulit berpikir. Nah, bagaimana dengan ganja kalau dia berdosis? Dia ketakutan ya, berlebihan dia pakai ganja gitu ya. Ketakutan aja. Daya pikirnya turun. Denyut nadinya tak teratur dan bahkan sampai gangguan jiwa. Bahaya ya pakai ganja ini. Jangan disalahgunakan. Bagaimana dengan opium? Opium ini gejalanya jika pemakaiannya lebihan itu ya, berdosis, tertawa tak wajar, kulit lembab, napas pendek dan tersengal. Kalau kokain apa? Gelisah, pendalian gelisah ya, mengendalikan diri itu susah gitu, payah dan menggumam tak jelas, sepoyongan, suka bertengkar gitu ya, turun kesadaran, bahkan pingsan. Bahaya nih, kokain, nikotin, ganja, opium nih, tolong tidak sampai terkena dengan hal seperti ini, dijauhi ya. Nah, kita masuk ke alkohol. Alkohol ini tadi kan ini ya, nikotin, mungkin itu narkotika. Kita masuk ke salah zat aktif alkohol ya, masuk alkohol. Oke, alkohol ini tadi dari bahan fermentasi sejumlah bahan ya, contohnya tadi. Bahan yang difermentasi itu biasa beras ketan, singkong ya, tape itu singkong, anggur ya, itu jadi perasan anggur. Itu anggur yang diminum itu menghangatkan badan biasanya gitu. Fungsi utamanya apa untuk alkohol ini ya, bagi dunia kedokteran yaitu mensterilkan alat-alat kedokteran. Umumnya seperti itu. Dan alkohol ini biasa digunakan untuk menghangatkan badan pada dosis tertentu. Ketika musim dingin, itu biasanya seperti itu. Nah, kandungan alkohol atau etanol dalam miras. Etanol itu ya. 1-5% ini golongannya. Yang B itu 5-2%. C-nya 20-50%. Ada golongan-golongannya. Gejala pemakaian alkohol, wah gembira nih. Ya, happy ya. Pengenalan diri turun ya. Bisa, kalau udah pemakaian alkohol, mabuk itu sempoyongan, kan tumbang. Mau bangun pun susah. Mukanya merah, kemerahan gitu ya. Setelah putus alkohol dia gemetar, kadang muntah, kejang-kejang, susah tidur, dan gangguan jiwa ya. Tapi jarang nih gangguan jiwa. Biasanya yang empatnya yang gemetar, muntah-muntah, kejang-kejang, susah tidur. Tapi kalau terus-terus kejang-kejang, muntah pun gak bisa juga hidup ya.
repot kita. Gejala overdosis kebanyakan minum alkohol nih, gelisah, tingkah laku kacau, kendali diri turun, cara sendiri ya. Nah kita masuk segi psikotropika, tadi sudah narkotika kita bahas. Apa itu psikotropika? Zat atau obat alami sintetis ya. Zat atau obat alami itu sintetis, bukan narkotika. Berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada sunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat risiko ketergantungan. Nah, ada golongan 1, 2, 3, 4. Bisa dibaca ini semua berhubungan dengan sistem syaraf pusat ya. Oke. Contoh psikotropika ya. Contohnya itu LSD, lysergic acid, dietalamid. Nah, ini menimbulkan halusinasi ya. Untuk orang gangguan jiwa dan sakit ingatan. Cara kerja membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Merilekskan biar bisa tenang. Contoh psikotropika lainnya itu amfetamin. Ini hasil sintetis berupa ekstasi dan sabu. Gejalanya siaga, ya, percaya diri, gembira, kelebihan, banyak bicara, tidak mudah lelah, ya, tidak nafsu makan, tidak nafsu makan ya, berdebar-debar, jantungnya, tensinya menurun, napasnya cepat. Nah, kalau dia berlebihan makanya dia jantungnya berdebar cepat ya. Panik, ngamuk, paranoid, tensi naik, kejang, pendarahan otak, nah sugar naik, kerusakan syaraf, pada akhirnya akan mati ya. Jadi dijaga dirinya ya, agar dihindarkan dari obat-obat yang terlarang, dijauhkan dirinya. Nah, tujuan pemakaian zat adiktif dan psikotropi yang benar, jadi zat-zat ini sebenarnya, obat-obatan ini ada positif negatifnya, tapi ada baiknya jika digunakan untuk hal yang benar ya, ilmu pengetahuan ya, pelayanan dan kesehatan. Oke, untuk obat bius biasanya nih, kalau untuk kesehatan misalnya sakit parah gitu ya, kesakitan. Nah, dibius saja biar tidak merasakan kesakitan itu. Biasa seperti itu, sebagai obat bius. Nah, dampak negatif memakai ZA dan P yang salah. Merusak sel syaraf, perubahan perilaku, ketergantungan, menimbulkan penyakit HIV, jantung, ya, radang lambung, rusak hati, pankreas, menimbulkan kriminal ya. Biasanya kalau udah habis barang mau pakai, inilah yang dilakukan, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Menimbulkan masalah sosial. Ini ya. Oke, terima kasih.